Bebas. Satu, dua. Satu, dua. Bebas, bebas. Saya mohon, junjung tinggi sportivitas para pemain. Yang kedua, tetap jaga faktor keamanan karena situasi cuaca begini keras, panas. Yang ketiga, ketika terjadi mungkin yang royal. Understand? Belum keberadaan menantang tantangannya tetangga berikut yaitu dari Uku Pende dan Uku Sayu akan langsung diperkuat oleh kedua pemain asing yang didatangkan langsung dari tiga pemain asingnya yang didatangkan dari luar negeri dari Pantai Gading kalau tidak salah yaitu ada Jorokor dan Jule ya. Kemudian sekuat dari Tujung juga masih ditolong oleh sekuat-sekuat terbaiknya. Nampaknya Koipes telah dilakukan dan mata kami. Ya, baiklah nampaknya yang masuk dan kedua asisten pertandingan telah berada di tempat untuk bersiap-siap menuju jalannya pertandingan yang bisa disebut pertandingan ini sebagai laga final yang terlalu dini ya diantaranya. Namun regulasi telah menentukan bahwa diantara kedua tim ini harus ada yang gugur pada sore hari ini. Baiklah, kita nanti tampilkan di babak pertama ini nampaknya Sang Masih telah memberikan apa-apa untuk segera melakukan kick off di babak pertama. Kita nantikan satu dan untuk jumlah penonton yang hadir pada sore hari ini sekitar 24.000 dan ini dia menusuk serangan build up nomor tubuh 3 kali ini coba melepar kepada Arif Sarkepter ke sebelasan dari Kipung bantukan bola ke belakang kali ini ada Kipung kontrol bola enjoy kali ini Kipung siapakah yang akan dituju coba kirimkan umpan jarak jauh ke depan namun masih terbaca nampaknya anak-anak selalu kali ini coba merebut bola di sisi sebelah kanan kali ini coba melebar kembali kepada sang sayap nomor punggung 7 di sana luka itu kerjasama nomor punggung 8 cukup baik kali ini ada Roger Roger berikan umpan terobosan maksudnya namun beruntung masih dapat digagalkan oleh Ricky tadi dan melahirkan tendangan sudut yang pertama nampaknya untuk Putra Saluyu atau Saluyu Putra kali ini nomor punggung 18 yaitu Hetan sang gelandang playmaker dari Saluyu Putra ini akan coba eksekusi tendangan sudut yang pertama ini letakkan si kulit bundar 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Saluyu Putra berada bergerak di depan muka gawang dari Kucing angkat kalah-kalah kebiasaan untung nampaknya kali ini Asyik sang penjaga gawang masih mampu membaca pergerakan bola dan amankan kirimkan pendek kali ini kepada Jalil 27 ada Jopi coba menjemput bola masih Jopi 93 kali ini lemparkan kembali 32 kali ini kirimkan umpan jauh maksudnya namun tak mampu dijangka oleh Sanjaya tadi sehingga lemparan ke dalam kali ini untuk anak-anak Saluyu nomor punggung 3 yaitu Roger playmaker dari Saluyu ini salah upan napanya direbut dengan cepat nomor punggung 8 yaitu Andy kali ini masih Andy melepar kembali kepada Ule apakah 13 kali ini ada Ricky masih Ricky coba kembalikan kirimkan upan ke tengah nomor punggung 3 yaitu Ule kali ini masih coba menyerang dari sisi sebelah kiri pertahanan Saluyu Putra kali ini nomor punggung 10 kembalikan lagi kepada nomor punggung 3 paling cepat kali ini berbahaya sebuah kalangan coba ubah dulu kita bahas ini apa yang bisa sesek ke dalam bocah ini nampaknya pemirsa kali ini lewat ustakan
tendangan dari nomor punggung 13 yaitu Riki Kampuaya tadi, sang wingback yang coba mempukul penyerangan dan akhirnya meletakkan tendangan yang begitu memukau dan mampu mencetak gawang yang dijaga oleh Kul. 1-0 kali ini skor sementara. Kick-off kembali berlanjut. Saluyu Putra direbut oleh Joping kali ini, berikan kepada sang pencetak gol Lika-Liku. Masih siapa itu tuh? Santai sejenak, berikan kepada sang kapten Arif di sana. Ada Arif, coba melebar nomor punggung 18 kali ini. Berikan kembali si kulit tumbang. Masih boleh coba kembalikan, berbahaya salah umpan kali ini. Masih salah umpan. Jangan nampaknya pemirsa. Kempel tadi terpaksa dihentikan dengan tindakan pelanggaran kali ini. Tendangan bebas untuk anak-anak Saluyu, bebas ancuran, bebas cicilan kali ini. Kita nantikan 1-2-3 bersiap-siap. 6 pemain sekaligus merangsek coba naik untuk melakukan penyerangan. Angkat bola ke muka gawang, terjadi duel sundulan. Namun beruntung masih dapat digagalkan. Serangan kali ini akan saya ini. Akhirnya Matau memaksakan skor 2-0 kali ini. Keunggulan sementara itu anak-anak Viking Cipondai lewat sampaikan yang meluncur pelan ke jarak gawang dari Saluyu Putra tadi yang diletakkan oleh Sanjaya nomor punggung 10. 2-0 nampaknya di luar prediksi. Kali ini pertandingan di babak pertama kita kembali dilanjutkan. Saluyu coba susun serangan. Masih sedikit kebingungan nampaknya. Berikan kepada Roger kali ini. Masih Roger coba kirimkan umpan ke sayap sebelah kanan. Kembalikan kembali 12 kali ini. Masih cukup baik kali ini. Baik setelah dilakukan 18. Berikan kepada Roger. Roger kerjasama dengan Jukul. Lebar Jukul. Kirim umpan ke muka gawang. Namun beruntung nampaknya Asep tadi masih mampu menjagakan sebuah serangan dari Saluyu kali ini. Anak-anak Peking coba menyerang. Kaki nomor punggung 18 kembalikan kepada Ule. Masih Ule santai senyap di kali kedua. Berikan kepada Joki. Joki melebar kembali 13. Bayang-bayang melebar dengan ketat. Cukup baik kali ini di kali kedua. Mampu mengecompet orang pemain sekaligus tadi. Kembalikan Arif Maulana kali ini. Masih sang kapten Arif. Arif santai sejenak. Dia sama kembali ke Raul. Tunjuk rapat nampaknya. Ini tengah yang dibangun oleh kedua tim. Ada Jopi gerak untuk sejenak coba melebar. Nomor 18 kali ini ada Roger coba mengganggu. Masih coba dikejar. Selamatkan nomor punggung 12 di sana. Bayang-bayang dikejar tetap Sanjaya. Karena pukul yang begitu cepat tadi kali ini. Coba Saluyu serangan jaga kembali. Roger amankan nomor 7 yang dituju. Melebar 12. Roger kembali lakukan umpan sundulan kali ini. Berikan kepada Ju. Ada 2-2 di sana. Masih 2-2. Direbut dengan cepat tampaknya oleh sang playmaker yaitu Ule. Kerjasama dengan Sanjaya di sana. Ada Sanjaya kembalikan kepada Ule. Masih Ule kali ini kontrol. Ule kembali balik kali ini. Jopi sendirian. Jopi lakukan bypass kembali kepada sang playmaker yaitu Jumung kali ini. Coba melebar kepada Riki. Masih Riki terlalu lama Riki kali ini. Kontrol bola kembalikan kepada Arif yang kali ini coba menjemput ke ini pertahanan sendiri. Arif lebar kembali kepada Jumung. Masih Jumung datang Jopi kembali mantan si kulit bundar. Berikan umpan cukup baik kali ini. Coba kirimkan umpan. Ada nomor punggung 9 yang dituju. Kontrol bola sejenak. Bayang-bayang ikan tekan di sana. Berbahaya. Masih di sana. Namun ada Dedetri angkat kembali amankan si kulit bundar. Masih terjadi perebutan nomor 7. Bayang-bayang ini dengan cepat berikan pada Jokowi. Jokowi kerjasama dengan Arif. Masih Arif di sana. Namun jaga kembali. Ada Dik-Dik atau siapakah di sana. Cukup baik. Cukup baik. Masih Arif. 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 Masih
kembali oleh Sanjaya. Berikan kepada Ule, Ule kepada Sanjaya. Sanjaya berikan depan perabotan kepada nomor 29 maksudnya. Namun baik nampaknya pembacaan bola oleh Jul tadi. Ditarikan ke sisi sebelah kiri dengan cepat kali ini. Coba Sanjaya kira serangan kembali lewat di kaki Roger Sang. Ikilber yang ingin mendulang ini berikan umpan terobosan jauh kepada nomor 22 di sana. Namun gagal nampaknya Jok tadi dan pelanggarannya tendangan bebas saja kali ini untuk anak-anak Piki. Sang penjaga gawang lakukan sudah coba arahkan kepada Hendy. Sang ringer sisi sebelah kiri kali ini Hendy kontrol bola sejenak namun tak kuasa dihentikan dan hanya lemparan ke dalam saja nampaknya untuk anak-anak dari Sang Putra kali ini. Lakukan sudah masih terjadi perbuatan coba selamatkan Piki di tempat Piki di sana. Bikin kali ini lewat hidup Riki berikan pada Arif coba lakukan umpan baik sekali cukup baik ada Endi masih Endi gerak itu Endi coba melebar namun mampu keselamatan kali ini masih terjadi perebutan ada Bikin yang dituju diamankan kembali oleh Ule berikan kepada Riki pada Ule masih Ule mumpuk kembali cukup cepat nampaknya yang dilakukan oleh Ule ini kali ini ada Mas cukup baik kali ini Riki melebar pada nomor 12 masih 12 bayang oleh Hendy kali ini 12 cukup baik cukup baik masih mampu diselamatkan namun terlebih kali keluar lapangan sementara ini telah leading 2-0. Serahkan kepada Jo di sana masih Jo kontrol bola cukup baik kali ini mundur kembali 12 angkat bola tinggi masih mampu digagalkan oleh Ule tadi kerjasama dengan tim maksudnya ada Sanjaya di sana pun ada Jo keluar dari sana ini namun berbahaya kembali salah umpan apanya ada Roger nomor bola kali ini cukup baik Hendy kali ini lakukan masih Roger coba berikan umpan jauh ada Jo yang ditunggu berbahaya kali ini Jo keras itu sebenarnya tapi nampaknya Jo tadi kembali masih mampu dah terlebih dahulu terperangkap objek nampaknya Jo bantu tadi tadi sehingga mampu dimentahkan cukup baik Jopi kali ini melepar kepada Riki Bapak Arif kuasai Riki kembali maksudnya mampu dipatahkan ada Jopi kali ini dibuang saja Jopi tadi hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk anak-anak Bayu Putra akan lemparkan cukup baik kali ini datang rekannya menjemput angkat untuk Jopi Jo yang dituju atas Jopi kali melayang tanpa bayangan nampaknya mampu merubah skor kali ini 2-0 keunggulan masih bertahan di babak pertama ini anak-anak Piking Cipendei masih unggul nahan coba lakukan ya HKTD3 kali ini coba amankan si gelap benar masih terjadi dua mungkin cukup baik nampaknya ada Roger membantu kali ini coba rebut bola salah umpat kembali nampaknya ada Riki dari Piking coba melepar kepada Denny atau KNB di sana masih Andy lakukan umpan cukup jauh beruntung masih mampu digagalkan kali ini kembali datang bantuan dari Ule dibuang kembali Saluyo coba jauh kejar 2-3-2 di sana masih unggul ada Riki cukup tenang nampaknya anak-anak Piking kembali kali ini lewat kaki Joki masih Joki Jok pantah kali ini berikan kepada Ule maksudnya cukup baik pengawalan bola dari Ule ini berikan kepada Riki masih Riki umpan kali ini terobosan sayang tak mampu dijangkau oleh Arif tadi kembali ke berikan dengan cepat kali ini lewat di kaki nomor 18 kirimkan kepada Roger melepar kepada Dikik masih Dikik siapakah yang dituju Roger kembali maksudnya masih mampu ada anak Saluyo kontrol bola mundur kembali coba kali ini gelap serangan dari sisi sebelah kiri Saluyo Putra masih Saluyo umpan terobosan maksudnya namun jelas yang dituju tadi sehingga
ada yang coba menjaga umpan ataukah sebuah percobaan dari Evan 18 tadi gagal kembali matanya. Sebuah skema serangan Asep angkat tinggi-tinggi. Kali ini ada Jaya ditutup, coba kirimkan umpan melebar kepada yang dimaksudnya. Ia lebar ke dalam saja kali ini untuk anak-anak dari Viking Cikande. Jopi kali ini kontrol kembali bola, coba umpan menyilang cukup jauh, ada Kimung coba bantu kali ini, namun gagal di kaki Jopi kali ini, coba berikan umpan kembali salah, nampaknya masih mampu dicopot oleh Kimung kali ini, masih Kimung, saya pakaian itu, wah terlalu lama nampaknya dan masih mampu dipatahkan anak-anak dari Saluyo kali ini, pelanggaran nampaknya. Anak-anak Saluyo nomor punggung 8 tadi yaitu Ricky. Tangan bebas kali ini untuk bikin sepender. Sang kaptennya itu Arif 8 kali ini. Coba ada fisiknya sepender. Dan Ricky yang berdiri bebas nampaknya. Tetap dilakukan. Namun kembali Rukun masih ada di Detri. Jangan kepada Roger. Roger mundur kepada Ricky maksudnya. Salah umpan kembali dan mampu dimentahkan nomor punggung 27 yaitu Jalil dari Viking tadi, lemparan ke dalam kali ini Saluyo coba kirimkan kepada Roger, cukup baik kali ini, cukup tepat nomor 18 berikan kepada Juan. Kembali serangan yang dibangun anak-anak Saluyo ini masih kontrol bola melebar kepada Ateng maksudnya, masih Ateng kali ini Ateng direbut oleh Jopi. Jopi berikan kepada Arif. Arif umpankan kepada Arif. Mak dilakukan nampaknya oleh Ule tadi cukup baik nampaknya dan cukup tenang penampilan dari Ule ini. Itu si pendek masih pikir ada Sanjaya gagal di kaki Jok nampaknya kali ini. Masih Jok berikan kepada Roger kali ini. Roger kirimkan kepada Ju. Masih Ju cukup baik kali ini juga melewati 3 orang pemain sekaligus namun mentah kembali ada Jo kali ini. Jo kepada Jo terjatuh dan merupakan pelanggaran kali ini. Kembali Kimung amankan. Ini kalau pegang saja yang dituju pecah mengejar bola terjadi kali ini. Untung masih mampu diamankan Rizal tadi sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini. Untuk anak-anak Viking di sisi sebelah kiri pertahanan dari Saluyo Putra ini, kita nantikan lemparan ke dalam. Kembali nampaknya Jalil Sang Windek akan lakukan berikan kepada nomor 29 Jai di sana. Masih Jaya gagal di kaki Beri atau kaki kita di. Namun datang kembali kali ini anak-anak Viking lewat di kaki Arif. Masih Arif, Arif kirimkan kepada Ule. Cukup baik nampaknya penampilan dari Ule ini. Namun sayang umpannya masih mampu dimentahkan. Coba dicoba eksekusi saya. Ditutup pergerakannya oleh Ateng tadi terjatuh melahirkan tendangan sudut kali ini untuk anak-anak dari Bukung Sukendari Sangal. Jadi nampaknya kali ini akan coba eksekusi tendangan sudut di sisi sebelah kanan lakukan sudah akan berada lebih terbayang. Untung Roger tadi masih mampu mengamankan si kulit bundar terjati. Tendangan sudut yang kedua kali ini terlahir untuk anak-anak Viking Cikande yang nampaknya seperti belum puas dengan keunggulan 2-0 di babak pertama ini. Belum berhenti menyerang lewati tendangan sudut, kita nantikan kali ini Andy 18 letakkan si kulit bundar cukup santai nampaknya anak-anak Viking Cikande kali ini, kita nantikan 1-2-3 pendek kali ini kirimkan kepada Ule. Ule kerjasama dengan Andy, masih Andy mundur kembali nampaknya kepada Ricky yang coba membantu. Masih Ricky bayang-bayangi Roger ada Ricky kembalikan kepada Arif kali ini, coba umpan silakan dan saya yang dituju gagal nampaknya dan mampu diselamatkan anak-anak Saluyo kali ini. Tetapi namun beruntung masih mampu dijagakan oleh Jokowi atau Riki
terjadi sehingga tendangan sudut saja kali ini kembali untuk anak-anak selalu kita yang terluka mencari peluang buat pertama yang dapat pertama ini kita nantikan selalu kita kali ini lewat di tendangan sudut dari sisi seberang ada pertahanan kiting masih kita nantikan satu peluang di sini sayang seribu kali sayang bapaknya. Masih Ulay kali ini mundur kembali kepada Riki. Ulay kembali meminta bola namun berikan kepada Arif. Arif kepada Riki. Dan bersamaan dengan itu kemurkaan nampaknya. Pertandingan di babak pertama.